dipastikan akan mengalami dampak yang cukup mengancam kelangsungan hidupnya. Ketika sekularisme besar-besaran telah menggusur ikatan yang sakral, sehingga kecenderungan keagamaan makin pudar dan luntur dalam kelangsungan pergaulan hidup manusia di era modern ini. Modernisasi adalah rasionalisasi, yaitu penerapan pengetahuan saintifik ke semua mantra kehidupan sehari-hari. Pengikhlasan terhadap keyakinan dan praktik magis, pengembangan ekonomi supaya kontribusi dan kebutuhan bisa diukur dengan cermat. Modernisasi merupakan suatu proses perubahan yang menuju pada tipe-tipe sistem sosial, ekonomi, dan politik. Istilah modernisasi sering juga diasosiasikan dengan kemajuan atau revolusi. Ketiga perubahan tersebut menjadi dasar yang memungkinkan adanya perkembangan yang baru terhadap aspek-aspek kehidupan manusia. Di zaman modernisasi dan globalisasi sekarang ini, manusia di Barat sudah berhasil mengembangkan kemampuan nalarnya untuk mencapai kemajuan yang begitu pesat dari waktu ke waktu. Di berbagai bidang kehidupan, termasuk di bidang sains dan teknologi, yang kemajuannya tidak dapat dibendung lagi hingga saat ini. Manusia saling berpacu untuk meraih kesuksesan di dalam berbagai bidang, bidang sosial, bidang material, politik, ekonomi, pangkat, jabatan, kedudukan, kekuasaan, dan seterusnya. Namun tak kalah mereka sudah berada di puncak kesuksesan tersebut, lalu jiwa mereka mengalami goncangan-goncangan. Mereka bingung untuk apa semua ini. Kenapa bisa terjadi demikian? Kenapa dengan kehidupan yang mewah dan segala pencapaian kehidupan telah terpenuhi? Itu semua karena jiwa mereka dalam kekosongan dari nilai-nilai spiritual. Disebabkan tidak punya orientasi yang jelas dalam menempaki kehidupan di alam dunia ini. Peran agama dalam modernisasi adalah upaya untuk mengaktualisasi ajaran agama dalam jabaran yang lebih konkret dan dapat diterapkan dalam realitas hidup keseharian. Pastinya, di dalam arus globalisasi dan modernisasi ini membawa dampak-dampak terhadap kehidupan kita sehari-hari. Let me take a selfie.